Shalom, shalom, shalom. Selamat kembali ke channel saya untuk kamu yang return watching all my videos in my channel. Dan selamat datang kepada semua yang baru datang melawat channel saya. Untuk kamu yang belum subscribe, sila subscribe channel saya. Ada kesempatan mau promote. Oke, hari ini timah ataupun tajuk video ini adalah rumah baru, seperti yang kamu nampak dalam title dia. Dan saya mau bercerita tentang Jenny, pembelian rumah baru kami. So, pada tahun 2022, 1 November 2022, saya telah dipindahkan ke Sandakan. Dari Thailand, pindah ke Sandakan. Dan setelah saya sampai ke Sandakan, pada masa itu saya terus bincang dengan adik saya untuk membeli rumah. Saya kontak beberapa nomor yang ada promote jual rumah second hand, tetapi mereka tidak pernah reply saya. Dan akhirnya saya membuat keputusan bersama dengan adik saya untuk membeli rumah baru sebagai first house. Sebab itu kami terus datang cari agent dan pengurusan itu sangat cepat, conversation itu sangat laju. Kami terus urus, isi burang semua, pergi JPN, dan pergi mahkamah, buat pinjaman di bank, dan semuanya selesai dengan lancar. Sekarang kami berada di JPN untuk minta surat pengesahan, surat peranan, dan juga IC. Adalah yang kami urus. Ada something. So, sekarang kami isi-isi burang untuk pengesahan bahwa kami adalah bumi putra. Berbangsa sungai, pribumi. Kami perlu isi burang ini supaya kami boleh hantar kepada mahkamah dan minta surat pengesahan dari mahkamah bahwa kami adalah bumi putra, dan orang bumi putra mereka akan mendapat 5% potongan daripada harga rumah itu. So, yeah. Itulah kami punya keinginan. Bulan 12 kami lulus pinjaman, dan pada bulan 1, 11 Januari 2023, saya punya birthday, saya mendapat call daripada peguam untuk datang sign pembelian rumah. What a big, big gift daripada Tuhan. So, pada 11 Januari, saya membuat tanda tangan untuk agreement pembelian rumah bersama dengan adik saya. Nanti udah pulang ngamsen. Oh, hari ini adalah birthday saya. Sementara selesai tanda tangan, dan inilah kami punya celebration. Makan-makan. So, apakah rumah ini adalah milik saya sendiri? Tidak. Karena saya berganding dengan adik saya. Jadi rumah ini adalah ada dua penama, yaitu saya penama pertama dan adik saya adalah penama kedua. Jadi itulah, rumah ini adalah atas nama kami dua orang adik-beradik. It's not a big deal for us to stay in the same house. Sebab memang kami plan untuk stay together. Jadi itulah perjalanan pembelian rumah kami. Dan pada 2023 itu kami sudah confirm kami ada rumah. Cuma rumah itu belum selesai dibina. Sekarang kami sedang pergi ke Rimbayu untuk lihat show unit untuk rumah baru kami. Yeay, kami ada rumah. Rumah baru Rimbayu indah, Jo. Itu dia punya show house. Di sini
Oh, drum kerja ada dua. Satu yang penuh, yang full apa deko, satu tu yang kita tengok hari itu. Mana rumah kita? 35. 38. Sini, sini, sini. Tidak akan punya 30 rumah. Itu barista lo. Itu barista kita. Jadi kami minum-minum dulu. Belum lagi beli masuk, masih berkunci itu di sana. Dan pada tahun ini 2024 pada March 3 hari bulan 33 kami telah mengambil kunci rumah. Dan inilah the story how we get the house key. Hello, hello, hello. So, sekarang kami pergi ambil kunci rumah kami. Ambil kunci rumah kami. Baru selesai sembahyang dan sekarang pergi di rimba Yosana Shoyan itu untuk ambil kunci rumah. Lepas nanti baru kami cek rumah, akan beritahu perkembangan lah seterusnya. Beli masuk rumah sudah. Ya, beli masuk rumah sudah. Beli buka pintu sudah. Tapi belum beli tinggal. Kenapa? Kasiannya. Ya, sudah mengisi segala borong. Ini yang itu selain percaya lebih banyak oleh juga.
Jadi kami baru selesai ambil kunci. Mau makan dulu. Ini sekarang makan, lepas makan baru nanti kita masuk ke rumah. Emang udah makan ini? Ini halus, digoreng. Iya, masuk. Kamu buka pagar, anu, buka pintu dulu. Enggak. Selamat datang. Selamat datang. Ini buat kamu kok. Kita iya, beli terai. Ada sudah. Beli sudah yang kita tinggal sini. Belum mau sore kita. Ada tuan sampah. Bau. Bau apa? Nah, ini tuh nggak kok. Lima lagi. Kak, di sini bagus, di sini sofa. Saya rasa juga di sini. Ini sofa juga biasa di sini. Letak sejak kayu-kayu punya hiasan macam yang dibeli kemarin. Mari kita naik ke atas. Di atas dari kerjili. Oke. Mau sudah buka semua ini. Ini yang dingin. Oh, dingin. Boleh juga lah makan ya. Tapi kalau saya tuh terletak 5.60 dengan 4. Aduh, panas kan? Panas. Ini terletak sedang lama. Dengan desain katanya begini. Nampak cerah. Before and after. Iya, tangki di atas lagi. Iya. Ini tangki. Nggak tahu lah tangki ini kalau tangki. Tapi kalau ke dalam nampak nggak? Enggak juga. Jadi terlalu berhabuk? Enggak. Kalau terlalu berhabuk, kenapa saya di sini? Iya. Terbang-terbang sudah itu. Sekarang kami berada di rumah dan sudah cek semua bilik dan juga dapur semuanya.
belum lagi inspection lah, tapi boleh dikatakan puas hati. Sangat ini oke. Iya, bukan dream house, bukan a dream house, tapi it's just a lifestyle. Lifestyle. Bukan dream kita, dream house kita ada di syurga, tapi adalah untuk lifestyle. Berkat itu our lifestyle. Ini adalah berkat daripada Tuhan. Jadi kami bersyukur bersama sebab rumah ini adalah rumah atas nama kami berdua. Jadi puji Tuhan karena kami dapat rumah ini. Yeay! Dengan apa? Urusan yang sangat lancar, sangat lancar. Kamu boleh lihat dalam video ini bagaimana lancarnya akan punya perjalanan pengurusan rumah ini. So, thanks God. Baru masuk, baru buka pintu, keadaan rumah tidak terlalu berhabuk. Ya, tidak berhabuk. Bersih. Macam kira-kira. Adalah dua teh cicak. Ayo, oke. Saya sudah ada kita. Yes. Tinggal kami pasang elektrik sejarah nanti. Tidak habuk. Tidak, setakat ini ya. Tidak sama. Atau sama. Oke, so itu saja untuk kali ini, untuk vlog kita kali ini. Kami akan update semasa kami sudah pindah di sini dan pelan-pelan isi ini rumah. Oke, bye. Apa namanya? Lewat. Masuk rumah pertama. Masuk pertama kali. Kan sudah tuh kuncinya itu. Si file kunci. Rumah baru. Rumah baru. Sebalik dia. Bukan. Sebalik dia. Sudah bawa pulang? Iyalah, tapi kalau aku mau kasih kembali saja. Macam, perasaan saya macam dia belum malu. Sebalik dia saja. Takut. Kunci sudah kan? Supaya kunci aja ini. Celebration untuk dapat kunci rumah. Kunci rumah pertama. Kedua. Tada! So itulah ceritanya Jenny pembelian rumah kami. Dan apa yang saya mau kongsikan di sini adalah bagaimana Tuhan itu sangat setia kepada anak-anaknya. Untuk kamu yang tahu kisah saya, kamu yang menonton video-video dalam channel saya, kamu mengetahui kisah hidup saya. Pada tahun 2022, memang sebelum tahun-tahun itu ada banyak struggle yang saya belum lagi update, mau kongsikan di sini. Tapi pada tahun 2022, saya dan adik-beradik saya mengalami up and down dalam kehidupan kami, dalam keluarga kami, adik-beradik, di mana bapak saya meninggal dunia, dan saya kena COVID, selepas itu saya mengalami pembedahan. Tetapi pada tahun 2023, Tuhan telah memberikan hadiah berkat kepada kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita seperti yatim piatu, tidak pernah membiarkan kita berada dalam kesusahan. Sekalipun mungkin kita mengalami kesusahan dalam hidup, karena itu adalah jalan hidup manusia dalam dunia ini. Tetapi Tuhan tidak pernah melupakan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Dia sentiasa ada di sana.
damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus itu sentiasa ada bersama dengan kita. So, itu yang saya dapat lihat. Kesetiaan Tuhan kepada anak-anak-Nya. Dan yang kedua adalah janji Tuhan itu tidak pernah terlambat. Janjinya, pemberiannya, hadiah-hadiahnya tidak pernah terlalu awal, tidak pernah terlalu liwat. Dia sentiasa setia kepada janjinya. Tuhan itu sentiasa setia kepada anak-anak-Nya, memberikan yang terbaik kepada anak-anak-Nya. So, itu yang saya dapat lihat, bagaimana Tuhan setia kepada kita apabila kita setia berjalan dalam jalan yang telah disediakan-Nya. Terus setia sahaja kepada Tuhan, the rest Dia akan memberikan kita surprise yang kita tidak pernah terfikir, tidak pernah merancang kita akan dapat memilikinya. So, itu yang saya dapat pelajari daripada pengalaman mendapatkan rumah baru ini. So, rumah baru ini adalah hadiah daripada Tuhan. Bagi saya anggap itulah hadiah daripada Tuhan. Walaupun kita yang bayar sendiri, tetapi dengan amount gaji kita yang tidaklah seperti orang lain yang sangat besar, tetapi Tuhan memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada kita untuk mengatur keuangan kita dengan setia untuk mendapatkan apa yang Tuhan sediakan. Setia memberi persepuluhan, setia juga mengikut jalan Tuhan. Itulah rahasianya. Semoga Tuhan memberkati. Bye. Oh ya, keep tune karena saya akan update bila kami akan moving ataupun pindah ke rumah baru. Bye.